Saya Mariono SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Sesuai instruksi Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta, maka pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Provinsi Sulawesi Utara melakukan bakti sosial yaitu bagi-bagi sembako kepada masyarakat Kota Manado, 18 April 2020. Kantor Nahdlatul Ulama yang terletak di wilayah Tuminting, Kelurahan Islam telah menyiapkan sembako berjumlah 500 paket, dan sembako tersebut berupa beras 5 kg dan ikan kaleng. Kepedulian Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara untuk memutuskan mata rantai virus corona atau COVID-19, maka NU memberikan sembako bukan hanya untuk umat muslim saja, bahkan umat kristiani pun mendapat sembako dari NU Provinsi Sulawesi Utara. Berikut penjelasan Ketua NU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Ulias Taha dan Ketua Panitia Bapak Masri Suleman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara sebagaimana instruksi pengurus besar NU di Jakarta, kami dimintakan untuk membentuk gugus tugas NU peduli COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, di pengurus wilayah NU dan tingkat cabang kabupaten kota seluruh Indonesia. Hari ini untuk PW Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara sudah terbentuk gugus tugasnya dan mereka sudah mulai bekerja untuk melakukan penyaluran dalam bentuk sembako kepada mereka yang terdampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Dan untuk sistem penyalurannya nanti akan dijelaskan oleh Ketua Tim Gugus Pak Masri Suleman. Tetapi paling tidak bahwa apa yang menjadi sasaran kami ini adalah bagaimana NU Sulawesi Utara bisa bersama-sama bersinergi dengan kelompok-kelompok lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan untuk bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Wilayah NU Sulawesi Utara, Bapak Haji Gus Taha, bahwa NU Sulawesi Utara dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam bentuk gugus, yaitu gugus NU peduli COVID-19 Sulawesi Utara, yang kebetulan saya dipercayakan selaku ketua. Dan saya kira yang perlu saya jelaskan adalah tentang penyaluran. Yang pertama, yang terkumpul saat ini bantuan itu ada 500 paket. Mas paket ini memang diambil dari kas NU Sulawesi Utara. Sebanyak 500 paket yang terdiri dari beras 5 kg dan ikan kaleng 4 kaleng, dan penyalurannya sekarang sudah dimulai sejak kemarin. Sasarannya yang pertama tentu secara internal NU Sulawesi Utara itu antara lain Banser sudah diserahkan, dan juga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan beberapa lembaga dan badan otonom NU. Sementara untuk masyarakat luas sudah ya, terutama lingkungan kantor ini yaitu di Kelurahan Islam, lingkungan 1, 2, 3, 4, dan 5, itu tentu yang paling kita utamakan adalah lingkungan kantor. Nah, sudah juga diserahkan, sudah disalurkan. Tadi juga Pak Ketua sudah menyalurkan di beberapa sentra-sentra ojol
dan juga ada yang korban kebakaran dan lain-lain. Dan juga dari kalangan pers tadi sudah diserahkan oleh Pak Ketua langsung. Dan juga ada beberapa dari komunitas AMS dan juga dari Badan Takmir, bahkan dari penyuluh agama, bahkan dari kalangan Kristen, itu sudah disiapkan ada beberapa lokasi di Pandu dan Buha dan sekitarnya. Dan juga di kampung Islam sini juga ada komunitas Kristen, itu kita utamakan. Jadi untuk tahap pertama ini baru 500, ini baru usaha kita sendiri di Kas NU. Sementara nanti akan kita lanjutkan insya Allah kalau diberikan kesempatan lagi untuk kita mengumpul, kita butuh donasi. Jadi untuk lanjutan kedua ini kita akan butuh donasi. Yang kita harapkan adalah bagi yang mempunyai kelebihan, kiranya dapat menyalurkan donasinya melalui gugus tugas NU peduli COVID-19 supaya jangkauan kita lebih meluas lagi. Dan sementara ini baru di Kota Manado dan sekitarnya, ada di Minahasa Utara juga ada beberapa yang sempat kita bantu. Insya Allah ya ke depan bisa menjangkau lebih luas lagi. Saya kira untuk sementara sekian, terima kasih. Walaupun kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra Mato Sulut Headline User melaporkan dari Manado.